Jika Honey Badger dan Wolverine bertarung, siapakah yang akan menang? Honey Badger atau Musang Madu, dan Wolverine, keduanya adalah sama-sama dari keluarga Musang. Namun yang membedakan adalah kedua mamalia ini lebih besar dan berbahaya dari Musang pada umumnya. Wolverine adalah makhluk kecil kekar yang menyerupai campuran antara Musang dan beruang. Dengan cakar yang menonjol dan gigitan yang kuat, mereka dikenal sebagai makhluk kecil yang ganas. Dengan berat hampir 20 kg, 2/3 berat dari Wolverine, Honey Badger umumnya adalah makhluk yang sangat soliter. Honey Badger telah terbukti bisa bertahan dari ancaman predator yang lebih besar seperti singa, macan tutul, dan hyena. Dari segi perilaku, Wolverine juga dikenal tidak punya rasa takut, sangat berani menghadapi hewan yang lebih besar yang akan memangsanya. Pertahanan utama Wolverine melawan pemangsa adalah keganasannya, menggunakan gigi dan cakarnya yang tajam, rahang yang kuat, dan kulit serta bulu yang tebal. Sangat sulit untuk memprediksi siapa yang bakal mendominasi dikarenakan kedua hewan ini dikenal sama-sama tangguh. Kedua hewan mungkin berakhir sama-sama cedera.